Ya pemirsa, sekarang kita kembali ke di News on the Spot. Saat ini ada sebuah minis bus terbakar di Tol Jakarta Outer Ring Road ataupun Tol Jor di dekat kilometer 14, tepat berada di pintu keluar Tol Ciledug. Api muncul dari bagian kap depan mobil tersebut. Mobil naas ini dikendarai seorang pria yang berhasil selamat dari kejadian itu. Api berasal dari bagian kap depan mobil, menyambar hampir seluruh bagian mobil. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi di Tol Jor kilometer 14, tak jauh dari pintu keluar Tol Ciledug. Saat peristiwa terjadi, arus kendaraan yang mengarah ke Meruya sedang dipadati kendaraan. Petugas pemadam kebakaran dibantu petugas penjaga tol langsung berupaya memadamkan api. Akibat peristiwa ini, jalur tol dari arah Ulu Jami menuju Meruya sempat macet beberapa saat. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran.